Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Dalan di sini. Pada kesempatan kali ini Cah Dalan mau otak-atik ini penter ya, evakuasi darurat ball chain-nya lepas sehingga roda mekekeh ya, anjlok. Nah, lepas dulu rodanya ya. Sampai stabil setirnya juga jeplak ke bawah ya. Kita dongkrak dulu. Amplis ini guys. Besek ya. Ini normal. Itu yang ball joint-nya lepas ya, kanan depan. Kita dongkrak dulu. Kita lepas roda. Nih, putus ya ball joint bawahnya. Lalu kita lepas tirutnya ya. Puluhan kilo, mas kilo. Cindel. Amer kok. Ya. Lepas. Kuncinya kira ya, itu likur. Mulai lah, juga kunci itu likur lah. Karena ini, kota aneh, kota aneh kan. Ya, kita copot dulu dudukan ball joint bawah yang dapat as balaknya ya. Oh, swim arm depan. Ini baut ukuran 14, ada 2 pengancing 14 ya? 4 ada 4 bautnya bro? 4 papat. Jadi ada 4 baut guys, pengancing ball joint dengan swim arm ya. Ini kita lepas baut pengancing ball joint dengan swim arm ya. Nanti kita ganti ball joint-nya dengan yang baru. Ya. Lalu kita buka di as ball joint ya, yang terhubung dengan nap roda. Mm. Lalu kita gepok saja biar turun. Langsung lepas dianya. Ini as ball joint-nya seperti apa ya? Mundu. Mundu lek-lek lho. Cuek. Dua baut pengancingnya dudukan ball joint bawah yang terhubung dengan swim arm telah tercopot. Ini masih 2 guys. Baut 14 mili ada 4 ya, pengancing dudukan ball joint bawah yang dapat swim arm. Kalau yang atas yang dapat as roda atau nap rodanya itu 27 tadi ya, 27 mili pengancingnya ya. Setelah semua baut pengancingnya lepas, maka kita lepas dudukan ball joint-nya ya.
Nah ini penyakitnya udah keluar ya. Jadi ini lepas ya, asnya ball joint bawah ini lepas dari tempurungnya, sehingga roda deprok tadi ya. Kita tunggu dulu untuk penggantian part yang baru ya, ball joint bawahnya. Jadi ini ball joint-nya lepas pas di hidrolis cucian guys, ketika mau dicuci. Jadi kasihan sama mas-mas petugas yang nyuci ini, harus ngolong, harus manual ya. Kalau di sini kan hidrolisnya ini biasanya diangkat hidrolis, nyemprotnya langsung berdiri. Kalau ini masih harus ngolong ya, dari bawah. Andi, ya. Kenapa kok api aku? Iya, no. Sipo loro. Loro aku. Loro. Sip. Sisan, no. Kanan kiri dianyar kayak ngono. Heeh, sisan wae. Men permanen. Untuk publik sithik ya. Ganti. Ya, ini part yang baru. Kita masukkan ya, kita pasang. Lalu kita anjing baut. Langsung beli dua guys, nggak tanggung-tanggung. Yang kiri sekalian kita ganti ya, biar awet permanen. Soalnya ini dari Cikarang guys, baru pulang ke Klaten, mau kita cucikan. Lepas di sini ya. Ini udah kita pasang yang baru ya. Ini kita beli dua sekalian ya. 35 made in Japan guys. Partnya bukan KWKW ya. Ya, lalu kita kunci. Kita kencangkan baut pengancing ball joint ya dengan swim arm-nya. Ya, setelah ball joint terpasang di swim arm-nya, lalu kita pasang juga as ball joint yang dapat nap roda ya. Kita dongkrak naik biar as ball joint-nya masuk ke nap roda ya. Lalu kita kancing dengan kancing dengan murnya. Ya, ini yang original Jepun ini mur pengancingnya ini 24 ya. Kalau yang KWKW tadi 27. Nah, kencang kita masukkan klip pengancing ya. Kita kancing dengan cepet atau pengancing ya, kawat pengancing. Lalu kita pasang terut. Oke, ya. Sudah kencang. Kita pasang rodanya ya.